Kita klik yang di bawah juga di sini yang titik tiga juga ya, tuh titik tiga sebelah kanan ya. Guys, ini ya. Jelas enggak guys? Maaf ya kalau ini layar di layar enggak jelas. Nah, klik ini guys. Ah, klik tiga. Nah, jadi kayak gini ya. Oke guys, open and close the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya guys. Masih dari channel Yawang Barat guys. Channelnya Yawang Remo. Oke guys, how are you? Good night and kumaha damang. Oke guys, di night ini menjelang malam ya. Kebetulan di malam sore ini malam Jumat ya. Kalau di kita malam Jumat kliwon guys. Malamnya para hantu-hantu jin markayangan berkeliaran ya. Kalau malam Jumat itu pasti kalau di Indonesia itu Masya Allah menakutkan guys, mengerikan. Banyak setan-setan jin-jin ifrit keluar ya kalau malam Jumat itu. Sekitar jam 12 malam sampai jam 1, jam 2 ya. Saya dulu waktu kalau di Indonesia itu kalau malam Jumat kliwon itu takut guys. Nah oke guys, di malam Jumat ini saya kebetulan lagi main di temen ya. Seperjuangan ya, ya sama-sama profesi sebagai supir juga ya. Ini kamarnya lihat, Masya Allah. Ini namanya mana orangnya? Tuh, namanya Mr. Yanto guys. Paryanto ya, dari Kebumen, Jawa Tengah guys ya. Biasa kita, ini namanya kita punya tim Shatem 4 ya. Itu, ini dari kamarnya Masya Allah ya. Rapi sekali kamarnya, unik guys. Lihat, di sekelilingnya ya, ada di belakang saya ada akuarium yang tempatnya ikan-ikan yang mungil indah sekali lihat. Masya Allah, tabarakallah. Ikan apa namanya? Ikan mas koki. Mas koki ya, kalau kita mahal itu. Mahal itu yang... Ini enggak mbak, udah maksudnya berapa tahun? Tahunan itu, 3 tahunan. Enggak mati-mati? Enggak. Oh, bagus ya. Tuh guys, lihat ini ikan namanya ikan mas ya, yang ekornya bagus itu, perut yang perutnya kembung gitu. Itu nanti lahiran atau gimana sih? Enggak, cuman begitu ya. Udah ciri khasnya kembung. Oh, gitu. Saya kira kembung itu guys, ciri khasnya begitu. Ikan mas koki. Nanti itu. Saya di shot ya. Oke. Nah, guys ya. Kebetulan malam ini saya mau ngonten, mau bikin video jadi pengen apa namanya? Pasku. Ya pengen ngasih tahu informasi aja, pengen ini cara tutorial dari tutorial Facebook biasa ya, diganti dengan Facebook profesional gitu guys ya, profesional yang Facebook yang sekarang yang lagi tenar, yang apa namanya, yang bisa menghasilkan cuan duit atau dolar gitu ya, tulus guys gitu katanya gitu ya. Jadi ya siapa tahu ya ada yang minat pengen ganti, katanya pengen tahu cara tutorialnya ya, silakan sekarang saya mau bikin guys ya. Nah guys, sebelum kita lanjut acara-acara tutorial menggantikan Facebook biasa menjadi profesional, silakan yang belum berlangganan share, like, komen dan subscribe-nya di channel saya. Semoga channel Mas Arya Channel semakin melambung tinggi seperti Bung Deddy Corbuzier guys ya. Oke guys, saya doakan semoga berlipat pada waras, rugi beras, barang yang pas guys. Jadi saya doakan semoga yang belum bisa berangkat ibadah haji umroh ke tanah suci Mekah dan Madinah, saya doakan guys ya, semoga amin. Bisa berangkat ibadah haji umroh ke tanah suci Mekah dan Madinah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan, kaifal bi khair, alhamdulillah. Kata teman saya mah kalau opening itu panjang. Oke guys, ikuti terus keseruannya Mas Arya Channel guys ya. Lihat Masya Allah, kita review dulu guys kamarnya supir ya. Bagus banget, lihat guys akuarium ya. Ini udah bertahun-tahun guys ya, bertiga ini ya, nggak besar, segini aja gitu perutnya gitu. Nggak tahu makannya apa, tiap hari dikasih makan nggak ya? Kasih makan apa, bubur? Pur, oh kirain dikasih makan bubur. Spesial ya, masnya ya. Kalau di kita mahal ya. Tuh, jadi seperti ini guys kamarnya. Jadi si Pak Yanto ini kalau masak di sini guys tuh. Dalam kamar ya. Kalau
masak besar ya di luar. Di luar ya gitu. Kalau masak ikan di luar gitu, masak yang anu. Kalau cuma indomie doang di dalam ya guys ya. Merebus ya di dalam. Lihat tuh udah ada salon, subwoofer, komputer guys, lihat ya kamarnya nih. Jadi ini mau bikin cara tutorial Facebook sekalian gerbek kamarnya. Oh, jadi kamar mandi di situ guys. Tuh lihat kamar mandinya ya. Oh, besar. Masuk. Kamar mandinya besar sekali guys ya. Sekempel. Oke, nanti kita lanjut guys ya. Nah, sebelum kita lanjut acaranya, kita lanjut ngopi dulu guys. Susu, kopi susu sudah ready nih. Mana udah sampean yang udah? Saya udah ngopi. Oh, lihat guys, kita ngopi dulu ya. Ini emang jujur sama seri channel itu tiap hari nggak jarang. Kalau lagi ada namu aja minum kopi. Di rumah juga jarang ya, kalau ada teman saya yang pada main ke rumah ya bikin. Enggak, kalau sendiri enggak, saya kadang malas, enggak pernah bikin. Minum aja, minum air asin. Ini namanya kopi susu guys ya. Sebelum kita lanjut acara tutorial bikin Facebook ya, Facebook biasa menjadi Facebook profesional, kita kok ngopi dulu guys. Lihat masih mendidih ya, biar panjang aja durasi. Indramayu kelihatan minum kopi. Indramayu guys, khas Indramayu kelihatan dari sini. Iya Indramayu, pokoknya ini kan kalau kopi kan khas, ciri khas orang Indonesia ya, selalu mengopi gitu. Ngopi dulu guys, biar hidup ini apa gitu, relax ya, relax seksi, fresh. Ah mantap, pas susunya guys, pas susunya. Susu janda pirang ini. Nah sekarang kita boleh guys ya tutorial bikin Facebook biasa menjadi Facebook halaman ya. Kita buka Facebooknya, kita ulangi lagi guys. Nah, kita buka menu ya, buka HP menu, kita klik Facebooknya, kita buka Facebooknya. Nah, setelah itu habis dari buka Facebook, kita ke profil ya. Nah, klik ini nih, klik titik tiga di pojok, iya. Nah, klik di pojok yang ada jari tiga di sebelah kanan ini ya, sebelah kanan ini. Kiri apa kanan? Kanan ini ya. Kanan. Nah, ini sebelah kanan ya. Klik tiga. Nah, habis itu kita lanjut scroll ke bawah. Enggak, ini dulu ini. Profilnya. Kita klik profilnya nih gini ya. Nah, jadi kayak gini ya nanti tuh. Sudah Arya Tomori, sudah. Udah kayak gini. Nah, kita klik yang di bawah juga di sini yang titik tiga juga ya, tuh titik tiga sebelah kanan ya. Guys, ini ya. Maaf ya kalau ini layar di layar nggak jelas. Nah, klik ini guys. Klik tiga. Nah, jadi kayak gini ya. Kita ini ada di atas pengaturan. Ini ya pengaturan, ikuti status profil. Dapatkan. Terus di sini ada kunci profil ya, terus dikelola postingan. Nah, terus kita cari ke bawah, scroll gitu guys ya, scroll ke bawah ada tulisan. Nah, di sini ada tulisan aktifkan mode aktifkan mode profesional ya. Nah, nanti kita klik guys ya, klik ininya ya. Oke, kita coba klik. Jadi kayak gini. Habis ini kayak ada tulisan biru di sini, aktifkan ya. Nah, nanti aktifkan loh guys ya. Oke, kita klik biru ya. Yang bertuliskan aktifkan. Oke, coba.
kita tunggu sambil ngopi. Nah, ini udah jadi guys ya. Kalau udah kayak gini udah jadi guys. Sebenarnya enggak sampai lama sih, cuman berapa detik cepat gitu bikin. 2 menit, 3 menit. Iya, karena ini kan lama kita ngobrol lama sambil ngopi guys ya. Ngeblur, kadang ngeblur iya, gambarnya. Tuh, ada yang jelas gitu ya. Ngeblur, jadi agak durasi panjang. Agak durasi panjang guys ya. Jadi ya. Udah beres, tinggal apa lagi? Berikutnya, apa ini ya? Ntar dulu. Teman publik jarangkan pilih secara manual siapa yang bisa melihat apa yang Anda bagikan. Publik disarankan, coba klik berikutnya ya. Wah, konfirmasi, kita klik konfirmasi guys. Yang penting kan langkah-langkahnya tahu, orang kan bisa selesai. Nah, ini udah selesai ya guys ya. Nah, ini udah jadi pre-book Facebook profesional ya, guys. Nah, ini udah jadi guys, yang namanya ini udah jadi Facebook profesional kayak gini ya. Tuh. Nah, tuh ini udah jadi tuh. Ya, jadi udah jadi Facebook profesional jadi kayak gini ya, guys ya. Tuh. Marianto Muri 1000 pengikut, 74 mengikuti. Jadi kalau udah jadi ganti profit profesional itu tambah di sininya tulisan tambahkan cerita, pasang iklan, lihat dashboard gitu guys ya. Tuh kita selamat datang di mode profesional. Ya, selamat datang di mode profesional, jelajahi semua cara menggunakan mode profesional untuk memaksimalkan pengalaman Anda. Gitu guys ya. Nah, ini udah jadi Facebook tuh. Profilnya detail, profil kreator digital, lihat info tentang Anda. Kalau Facebook biasa kan nggak ada tulisan kreator digital ya. Tuh guys. Ini udah jadi nih, jadi Facebook profesional ya. Nah, jadi seperti itu guys. Nggak apa-apa, kita ulangi lagi ya guys ya caranya ya. Oke. Nah, kita ulangi lagi tuh lihat ya. Kembali ke Facebook. Nah, kita ulangi lagi. Nah, ini kita pertama klik sebelah kanan ini ya guys ya nih. Kita jangan kita klik ini. Nah, pertama titik klik yang di atas tiga garis ya, tiga garis sebelah kanan. Nah, terus lanjutnya klik profil. Nah, nanti kita udah keluar profil, kita klik yang titik-titik tiga sebelah kanan juga ya. Nah, kita klikin aja ini. Titik tiga. Nah, nanti kita terus pengaturan profil, terus kita scroll lihat sampai ke bawah ya. Nanti di sini ada tuliskan aktifkan mode profesional gitu. Nanti tinggal klik di sini guys ya. Klik gitu, klik profesionalnya. Ini kan udah jadi nih. Udah nanti tinggal klik itu aja udah jadi gitu. Nah, jadi gitu, seperti itu guys ya. Oke. Mantap. Kita makan pisang ya. Mas enggak apa-apa gitu. Makan pisang, minum ini. Kecuali obat. Coba kita makan pisang guys. Tuh, namu dikasih pisang ya. Sama Pak Arianto Muri guys. Nah oke guys, cukup sampai di sini ya. Acara tutorial bikin Facebook biasa menjadi Facebook halaman ya. Semoga yang saya tadi udah jelaskan udah panjang lebar ya, semoga bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi untuk para Facebooker ya, yang pengen menghasilkan duit gitu ya, yang ada dolarnya, yaitu Facebook profesional ya. Jadi dari Facebook biasa menjadi Facebook profesional ya. Jadi udah, mudah-mudahan yang tadi udah jelas tutorialnya. Oke, cukup sampai di sini videonya karena saya mau lanjut minum kopi ya. Oke, Mas Ari channel pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promios guys ya.